السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم نوي قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الارض من الشمس كابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Mahabana firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi penghargaan syukur dan terima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita sama-sama kita menjejakkan kaki di rumah dia. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkahan kaki kita mari ke rumah dia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pilihan hati kita untuk mari ke rumah dia. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada diri kita semua, ahli keluarga, umat Islam dan seluruhnya. Jadi pada malam ini amo diberi amanah untuk menggantikan al-fadhil ustaz kita yang tidak dapat hadir kerana ada beberapa masalah lah. Maka amo diberi amanah untuk tazkirah pada malam ini. Jadi tazkirah itu utama sekali untuk diri amo lah. Dan ayah-ayah, abah-abah, ibu-ibu, para pendengar, tetamu Allah sekalian. Jadi amo nak sambung kuliah amo pada 2 minggu yang lepas, iaitu pada 28 bulan 3 baru ni. Lebih kurang 2 minggu yang lepas. Tazkirah hamba berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab, iaitu tak lain dan tidak bukan Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 2 minggu lepas kita sudah berhenti pada permulaan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke Baitul Maqdis. Ana daripada Masjidil Haram. Kita berhenti situ. Kita membicarakan minggu lepas 3 sebab. Di antara sebab menyedihkan hati Nabi SAW sehingga kan dinamakan tahun ke-12 kenabian tersebut tahun kesedihan, Ammul Huzni bagi diri Nabi, iaitu wafatnya, meninggalnya
isteri yang tercinta bagi Nabi SAW, Siti Khadijah. Yang kedua, meninggalnya pak saudara Nabi Abu Talib. Yang ketiga, dakwah Nabi di Taif, di Halal, di Wa'ngani, bahkan disakiti Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah SWT mengembirakan hati Nabi bawa jalan. Bukan setakat di atas muka bumi, bahkan ke langit sana. Aneh, ha, tu peristiwa apa? Panjang. Maka malam ini kita tengok ke mana kita dah, wallahu alam lah. Jadi kita nak sambung di perjalanan Nabi SAW. Jadi kita dengar dah Nabi dibelah dada oleh malaikat Jibril, start daripada kongkong Nabi sampai ke pusat. Ana buai apa ni waktu bek hati jantung Nabi, belah pula hati jantung Nabi, cuci kan hati jantung Nabi daripada darah hitam yakni habu setan, kata Nabi. Ana cuci dengan air Zamzam, lepas suci suci dengan air Zamzam diberi dimasukkan kepada hati Nabi SAW, iaitu iman, Islam, ilmu hikmah dan yakin. Ibarat wacuah dari hati Nabi, penuhlah hati Nabi dengan benda tu. Ana Islam, iman, ilmu hikmah dan yakin. Maka diletakkan semula hati jantung Nabi dalam dada dia, maka ditutup hati jantung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi kita dijamu air. Ana tiga tempat, iaitu di sisi telaga Zamzam sekali, sapa di Masjidil Aqsa dua kali, di langit sana tiga kali hidangan air oleh mereka. Sebab perjalanan Nabi jauh, walaupun sikap masa jauh, 1233 kilometer daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, 1000 kilometer lebih. Kalau ni gak, kalau naik penerbang sejam 40 minit. Kalau jamir itu sebulan lagi kelik. Nenek dengan kuda hok derah, dengan unta hok derah, belum tentu siapa. Ya jauh, tapi Nabi naik lepas Isyak, turun sebelum subuh. Bukit Isra' saja, bahkan Mi'raj. Ha, kita royak dah baru ni gapo Isra', gapo Mi'raj. Nenek Isra' ni jalan malam, Mi'raj ni ibarat tanggalah. Okey. Maka Nabi guna untuk kenderaan pada malam tersebut binatang yang dinamakan Borok. Borok ni binatang dari syurga. Dia ni besar sikit pada keldar, kecil sikit pada bara. Berwarna putih tapi ada sayap 12. Diambil dari syurga oleh malaikat waktu turun bumi, letak depan Nabi untuk Nabi naik. Tiba-tiba borok sana liar. Nah, sebab dia suruh lekeh lah. Dia binatang syurga turun bumi suruh lekeh. Maka dia buat liar. Maka Jibril tegur dia. Nah, Nabi Jibril raya, tak ada benda manusia yang paling mulia dan ukah nak naik, nak mengenderai kamu wahai Barak, kecuali inilah orang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Dia dengar nama Nabi, dia tertunduk malu. Tu binatang nama Barak, reti malu pada Nabi. Bukan setakat tunduk malu, bahkan berpecik peluh, kata alim ulama. Dan maka dia kenal nama Nabi, maka dia merendahkan diri dia, mempersilakan Nabi naik. Maka Jibril sebelah kanan Nabi pegang lek belakang Borok. Mikail duduk sebelah kiri pegang kekal tali ana kenderaan Borok tu. Duduk belah kiri. Maka start berjalan. Jalan punya berjalan, sekali dia melangkah sepatah kilat menyambah. Jauh sejauh mata memandang. Sekali dia melangkah. Maka jalan punya jalan sapa satu tempat, Jibril kata, wahai Muhammad, turun semaya dua rakaat. Maka Nabi kita turun semaya dua rakaat. Maka lepas semaya, Nabi naik semula borok. Maka ditanya pada Nabi, demo semaya mana sani? Maka Nabi kata, tak tahu, dah demo suruh turun kawai turun semaya, kawai turun semaya. Tu Nabi orang berjuru, ikut arahnya. Patuh pada suruh. Dia orang juru. Dia tak banyak. Kau ni. Nanti dulu semula-semula. Tak. Orang suruh selalu. Siapa suruh? Jibril. Dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi. Dia dengar. Dia patuh pada arah. Guru dia tu. Malaikat Jibril. Maka Nabi SAW turun semaya. Mana tempat yang pertama iaitu Taibah. Mana Madinatul Munawwarah.
satu tamai kebun kurma. Jibril kata, demo nak mari hijrah sini tahu adak. Demo nak mari hijrah sini tahu adak bermana Nabi hijrah, Nabi Isra Mi'raj ke-12, tahun ke-12 ke Nabi. Nabi hijrah selepas 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Bermana setahun akan datang Nabi pergi hijrah ke Madinah. Dia pergi tengok dah tempat nak pergi hijrah pada malam tersebut. Okey, jalan pula dengan barak dipimpin oleh para malaikat, jalan punya jalan siapa satu tempat turun jugalah semaya dua rakaat. Ditanya, maka Nabi kata tak tahu. Maka dikatakan, dibagi tahu bagi Nabi SAW, tempat yang kedua dia singgah semaya itu, iaitu Madian. Mana di Bukit Tursina. Tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Siapa itulah? Sebab itulah Nabi Musa diberi gelaran oleh Allah, Kalimullah. Orang yang boleh kecek direct dengan Allah. Mana di Bukit Tursina. Nabi ziarah tempat bersejarah pada malam Isra' dan Mi'raj. Selain pada Gambit Ismail. Tepat keceknya Nabi Musa dengan Allah. Kita dah baca, okay? Watin, wazaitun, waturisinin. Waturisinin itu Bukit Tursina. Nabi giziarah tepat tersebut. Asmaya dua rekaat. Lepas pada tu jalan pujuk jalan lagi. Berarti asmaya dua rekaat pula di Baitul Laham. Iaitu tempat diperanakkan Nabi Isa AS oleh mak dia yang bernama Maryam. Mak dia Maryam terpaksa bawa diri, terpaksa lari kerana dituduh orang zina, buat jahat. Dia duduk di Baitul Maqdis dalam mihrab masjid, diperah oleh Nabi Zakaria. Maryam ni anak tok lebah besar Imran nama ayah dia. Ayah dia ni nazar. Mungkin nikah lama dah tak boleh anak dia nazar. Kalau mubuhi anak ke aku, ya Allah, aku nak jadikan anak aku tu khodam bagi Masjidil Aqsa di Palestin. Tiba-tiba Allah Ta'ala menguniakan kepada cuk lebah besar yang ni Imran anak. Dan tengok-tengok anak puas. Tak apalah, puai pun mengaku nazar dah letak jadi khodam, maka letaklah di Masjidil Aqsa. Nah, maka siapa perah? Ada Nabi Zakaria, cerita dia panjang. Dia ngundi dah. Dia ngundi lepas kalam dalam air. Kalam Nabi Zakaria nimbu. Kalam orang lain gelai habis sebab berat. Tapi cerita yang Allah Ta'ala nak bui kelayakan kepada Nabi Zakaria perah Maryam. Tu cerita pak panjang. Maka Maryam pergi di Baitul Laham beranak bagi anak dia tanpa tok laki, tanpa suami. Tu kerjaan Allah. Kita tak usah pelik lah. Nabi ada, tak ada mak, tak ada pak, cokoh-cokoh dia. Siti Hawa Tuhan suruh malaikat repih ambil tulai rusuk paling bengkok sebelah kiri buat Hawa. Nabi Isa beranak ada mak je, pak tak ada. Yang ni mak dia Maryam. Kita ramai-ramai ada pak, ada mak. Ustaz, ada lah ni. Dia tak nikah pun. Tiba-tiba kuang-kuang beranak. Itu muka lain tu. Walaupun pak tak ada, pak yang sah tak ada. Tapi pak yang tak sah tu ada. Maryam je. Tak ada tuk lelaki. Malaikat siuk. Wak masuk roh melalui ni. Kut dabar baju ni. Benih biasa, orang biasa masuk ke bawah deh. Dia ni malaikat wak masuk ke atas tiup roh. Tu Maryam. Okey, tu tempat ketiga di Baitul Laham. Tempat duk berbuk lah. Puak-puak Kristian kata ada Haikal Sulaiman, macam-macam lah alasan puak dia nak dapat Masjidil Aqsa. Lepas pada tu jalan punya jalan lagi, maka Jibril kata, wahai Rasulullah, tengah tengok lil bakir demo. Maka Nabi paling tengok Allah. Sejenis makhluk Allah, kejadian dia tak comel lah jin. Jin apa? Bukan jin biasa. Di antara ketua-ketua para jin, iaitu jin Ifrit, duk ikut belakang Nabi, bawa karuk ataupun jamu tangan dia. Bahasa Allah ni kan obor lah. Obor. Dia bawa nak pergi khianat ikut Nabi SAW. Laju juga dia sebab kejadian dia daripada api. Borok daripada cahaya.
Lajulah cahaya dengan api ini lebih kurang. Maka dia boleh ikut belakang Nabi SAW nur akhirat. Tiba-tiba Jibril menawar kepada diri Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nak kedok. Kalau ambo, kata Jibril, ambo ajar demo, wahai Rasulullah, ayat ni, zikir ni, doa ni, kalau mu baca, mu hembu, mu tiup kepada ifrit, nescaya mapuhlah obo tangi dia tu. Jamu karuk tangi dia, mapuh dia tu sendiri, suku jatuh, sembah jatuh, guli batin dan sebagainya. Oh, Nabi kata, no, ajar. Maka Jibril pun ajar, dinamakan ane doa ni, ru'yah Jibril. Ha, dalam perubatan Islam, ane banyak guna ru'yah Jibril. Bunyi dia lagu ni lebih kurang. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nabi baca, diajar oleh Jibril, maka Nabi tiup kepada ifrit, maka mapuh karo obo tangi ifrit sana, maka ter jatuh dia suku sembah guli batin, tak jadi nak kena Nabi. Kita boleh guna ayat ni. Anak-anak teriak malam, orang histeria masuk hatu sapuk ke saka ke, orang santau dan sebagainya, probatel boleh guna ni, orang panggil ru'yah Jibril. Mitoklah dengan siapa-siapa yang ada kelayak kelayakkan untuk kita terima wirid ataupun doa ni ru'yah Jibril ni. Mitok dengan ustaz-ustaz kita lah. Maka jalan punya jalan lagi, Nabi tercium bau semebok yang keluar daripada satu kawasan, satu tempat. Nabi tercium bau sedap dah, seharum kasturi, lebih sedap lagi. Maka Nabi tanya, bau gapo wahai Jibril, sedap kita mau lalu ni? Maka Jibril kata, inilah bau yang keluar daripada makam, tempat perkuburan masyitah dengan keluarga dia. Tuhan muliakan kepada masyita pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi diberi bau keluar daripada ni apa ni makam tempat perkuburan masyita. Mulianya masyita. Masyita ni nama pakak dia. Nama sebenar dia wallahu alam. Masyita ni tukar sikap. Tukar sikap. Masyita tu nama pakak. Pas hari ni orang guna masyita nama tak apalah. Nama dia wallahu alam. Cerita dia panjanglah juganya. Dia ni tukar sikap anak tina Firaun laknatullah. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun. Kerja dia lepas mandi anak tina Firaun, ambil sisir, ambil sikap, tolong sisir rambut ni anak tina Firaun. Tiba-tiba masa dia duk sikat rambut tu, jatuh rambut apa nama sikat sisir sikat tangi dia jatuh. Apabila jatuh, masyitah ni macam orang ramai-ramai lah. Latuh ni kalau bahasa kita, latuh, terlatuh. Tapi latuh dia comel, tak macam latuh kita. Latuh kita ni barang dalam kain orangnya sebut latuh kita. Tapi latuh masyitah ni dia baca, jatuh tangi sikat sana ni dia baca bismillah naisa Firaun. Nenek, dengan nama Allah celaka Firaun. Tiba-tiba tak puas hati anak puas Firaun laknatullah, tak puas hati dia tanya siapa Allah. Nenek, maka masyitah raya, Allah tu Tuhan aku, Tuhanmu, Tuhan pokmu. Kasar bunyi ni pokmu. Tak kasar lagu mana. Firaun laknatullah, dia ngaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dia kata. Wapa demo supah ke ayah kawai? Nenek, dak ayah kawai ke Tuhan? Dak, kata masyita. Tuhan yang sebenar Allah. Ayah demo tu bukan Tuhan. Makhluk macam ramai-ramai juga. Aku nak pergi rakyat ke ayah aku, kata anak. Anak tina Firaun. Maka Firaun panggil ngadak. Tanya masyita, betul kau demo kata ada Tuhan lain selain pada kawai? Kalau nenek, selain pada betul bahasa dia lah. Mudah kita kecek. Jala kau demo kata ada Tuhan lain selain pada kawai, kata Firaun. Tanya kepada masyita. Masyita kata, betul Tuhanku ada, iaitu Allah.
Tuhanku bukan Tuhan, Tuhan yang sebenar Allah, Tuhan kita, Tuhan langit bumi. Marah Fir'aun sebab selama pada ni dia mengaku dia Tuhan. Tiba-tiba masyidah kata ada Tuhan lain nama Allah. Marah. Lepas pada tu Fir'aun gugup. Masyidah tarik balik kata-katamu. Kalau mu tak tarik balik, aku hukummu. Masyidah ni kuat pegangan iman dia kepada Allah. Tak gogek walaupun sikit. Ha, ni kemah dia ni. Walaupun orang puas, tak takut dia pada nu raja maha, maha zalim tu. Tak takut. Ha, ni ni Nabi kata jihad yang sebenar. Kata bagai betul depan pemimpin yang zalim. Ni jihad yang besar di antara dia. Ha. Nenek, berani sengoti masyidah. Maka diberi ancaman, diugut, tak degih masyidah. Lepas tu dijatuhkan hukuman. Masyidah mu akan dijatuhkan hukuman. Bukan mu sore, bahkan keluarga mu semua sekali akan dijatuhkan hukuman. Hukuman gapo? Kawah daripada tembaga bubuh air dalam tu masuk air, legok gelung-gelung-gelung-gelung terjun sore-sore mati. Nenek, maka berani masyidah dia kata tak apa, mati pun matilah asal kau kemah iman dia pada Allah, tak punah, tak kufur. Ha? Kemah tak kemah. Lepas pada tu buat jugalah. Nenek, sore-sore mula-mula tuk lelaki dia, tuk lelaki masyidah niti-niti atas titi terjun masuk oleh kawah mati syahid tuk lelaki masyidah sore. Lepas pada tu anak masyidah hak besar niti-niti terjun mati dua orang. Siapa giliran masyidah dengan anak atas dukung dia, anak merah-merah lagi atas dukung, siapa giliran dia nak terjun lah litah dalam hati masyidah, ya Allah anak aku ni merah-merah lagi, kecil lagi, baru celak mata tengok dunia, tiba-tiba nak mati dah dia. Rasa tu sial kepada anak tu fitrah seorang ibu, ada rasa sial ke anak. Maka ya Allah sialnya anak ambo, baru celak mata nak mati dah dia. Nenek, tiba-tiba Allah Ta'ala beri pertolongan pada masyidah. Dengan cara mana? Anak dia hak merah saat ni boleh kecek. Anak kecek, bayi lagi boleh kecek dengan izin Allah. Dia kata guana, ibu, jatuhkan dirimu ke dalam kawah. Mari sama-sama ibu, kita terjun dalam kawah. Kita duduk atas jalan betul, jalan sebenar dalam ni. Tak payah nak takutlah. Tak apa kita pakat mati ramai-ramai. Syahid di jalan Allah. Lebih kurang kata, anak masyidah. Koha kemah imam masyidah. Anak yang tak boleh kecek dengan izin Allah, boleh kecek. Ramah mana pengikut-pengikut Fir'aun laknatullah berime pada Nabi Musa, berime pada Fir'aun, tiga apa? Dengar suara bayi boleh kecek. Tu bukan cala-cala. Okay. Kecuali dengan izin Allah. Maka terjun dia. Mati pak beranak. Siapa? Tok laki masyidah, masyidah sendiri, anak kecil, anak besar pak beranak. Dia minta sahaja pada Fir'aun, tolong kupur ke tanin mereka pak beranak ni, dalam sah liya dah. Maka Nabi baung pada malam Isra' dan Mi'raj, tercium baung harum semebok daripada kawasan perkuburan dia lah. Ayatnya mulianya masyidah. Tuhan suruh Nabi cerita kita umat supaya kita pun pakat jaga iman kita. Walaupun duga cabaran besar sekali mana pun, tapi kita kena jaga iman kita. Maka ngupuh dia besar. Tuhan muliakan kita insyaAllah. Nenek, lama dah ni. Nenek, Fir'aun. Masyidah zaman Fir'aun. Nenek, zaman Nabi Musa. Jarak dengan Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa jarak dengan Nabi kita Muhammad lebih kurang 900-500 tahun. Lebih kurang 2000 tahun dah. Tapi Tuhan masih muliakan kubur masyidah. Bau semebok harum keluar pada kubur dia. Nabi tercium pada malam tersebut. Ayatnya dia mulia. Okey. Maka Syekh Daud Fatani wak masuk bila-bila cerita anak masyidah boleh kecek sana. Dia wak mari dalam satu syain, dalam satu nazam marak. Dia kata 10 orang budak boleh kecek masa kecil. Ha, tak ramai 10 orang. Siapa? Selain pada anak masyidah, Nabi kita sendiri boleh kecek masa kecil. Gapa nama? Nabi tu baik, dia bersin. Dia kata, Alhamdulillah. Ada riwayat kata, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu riwayat kata, Nabi kecek masa kecil lepas dia lahir.
Siapa lagi? Nabi Isa kecek masa kecil. Nabi Yahya. Nabi Ibrahim, Maryam sendiri, saksi Juraij, saksi Nabi Yusuf, budak Ashabul Ukhdud. Siapa lagi? Mubarak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ada budak nama Mubarak. Mubarak ni Nabi ambil tok atas riba dia. Mak dia dukung dia, Nabi minta nak dukung Mubarak. Merah-merah kecil lagi lah. Nabi tok atas riba dia, Nabi tanya, "Hei budak, hei bayi, aku siapa?" Maka dengan izin Allah, budak merah-merah bayi boleh kecek. Dia kata gua ana mu Rasulullah, mu ni utusan Allah. Siapa ikut mu berjaya, siapa tak ikut mu celaka. Tu kata budak hak boleh kecek zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak masih bayi, maka 10 orang. Okay. Ha, cerita dia amo tak ceritalah panjang, aku tak ada. Kita dok kecek ba Isra dan Mi'raj. Okey. Lepas pada tu Nabi jalan punya jalan lagi. Nabi kelih. Nabi tengok satu golongan manusia yang duduk atuk kepala ke batu. Batu besar, dia pergi depan batu, dia atuk kepala dia. Maka sekali atuk pecah. Pecah, bukan setakat pecah biasa. Pecah berkecai. Atuk-atuk pecah berkecai. Takut semula, atuk pula. Tak mati dah. Esok-esok, tak ada mati dah. Orang ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka mati dipanggil oleh Allah, letak ni dijadi keseekor kibas, maka semelih oleh malaikat, maka mati pun mati. Ahli syurga kekal, ahli neraka kekal, mati tak ada. Lah ni paling sakit pun matilah, tak ada dah. Tapi esok-esok mati tak ada. Maka dihatuk kepala batu berkecai pecah. Takut semula, hatuk pula. Maka Nabi tanya, "Wahai Jibril, puak mana pergi temu lalu tu?" Gerinya tengok. Gerunya tengok. Mengerikan. Maka Jibril kata, "Ni umatmu, wahai Rasulullah." Nabi dengar umat dia lagu tu sedih, Nabi kita. Umat aku pesen lagu mana tu, wahai Jibril, weh? Ada atuk kepala batu tu. Maka dikatakan umatmu hak pesen berat pala tak sih sujud kepada Allah, yakni tak semayan. Ha, esok-esok lagu tu royak ke anak kita cerita Isra Mi'raj, orang tak semayan atuk pala ke batu pecah berkecai sakit. Sekali pertama sakit dah, atuk kali kedua lebih sakit daripada kali pertama. Hatuk kali ketiga lebih sakit daripada kali kedua dan yang pertama. Koho sakit bertambah-tambah, semakin sakit tu balasai orang tak semayan. Nabi jalan lagi. Kena ingat molek, tak ada lagi orang masuk neraka pada malam Isra Mi'raj. Tak ada lagi orang masuk syurga, tapi Allah Taala buat video awal. Royak pada Nabi ni balasai sekie orang hok jahat. Ni balasai sekie orang hok boleh nikmat. Walaupun syurga neraka ada dah, tapi ahli neraka ahli syurga tak masuk lagi. Esok-esok baru masuk. Tapi Nabi kelih tu, Nabi kelih gambar awal. Hok tu tunjuk. Ha, kena faham gitu. Lepas tu Nabi jalan punya jalan lagi, Nabi kelih satu golongan manusia yang bercucuk tanam. Tanam benih tumbuh selalu. Ambil anak benih, tanam, tumbuh selalu, tubik buah, kerak buah, tubik buah, kerak buah, tubik buah, semata tula. Allah hutungnya lagu tu. Kalau kita tanam padi, 3 bulan, 4 bulan masa nak ambil, nak tuai. Dengan gapo? Dengan galonyo, jentera-jentera lagi, galo ni. Galo lagi, cedung lagi, geracung lagi, nyulak lagi. Macam-macam istilah kita guna untuk orang tanam padi. Untuk nak ketel tu. Ambil hasil, ngelah sekali. Banyak kerja Masa panjang dan sebagainya. Tapi Nabi kelih pada malam Isra dan Mi'raj, tanam tumbuh selalu, tubik buah. Kerak ambil buah, tubik pula buah lain. Allah utuhnya lagu tu. Maka ditanya, siapa ni wahai Jibril? Puak mana kita mau lalu utuh tu? Maka Jibril kata, ni umatmu wahai Rasulullah. Suka Nabi, umat dia ada juga pesen tu. Hak tu hewi kelebihan. Umat ambuh pesen mana? Umat Nabi SAW, hak jihad fi sabilillah. Dia perai pada sabilillah, pada jalan Allah. Kita lah ni nak akak pedai, bukan zaman dia, bukan masa dia lagi.
Maka kita perang dengan apa? Kita perang dengan nafsu kita sendiri. Hak ada dalam tubuh. Ana menegakkan kalimah la ilaha illallah, jangan dok aluh pada nafsu, perang pada dengan nafsu kita sendiri. Tarik dia, senjoh dia biar benelik li akal yang disokong oleh malaikat. Jangan aluh pada nafsu yang disokong oleh para syaitan. Ha, jangan. Kita perang hak tu. Pagi hari ke perang dah. Ni perang dengan kain selimut kita dah. Nak tarik ke harapak ke, nak buat lagi semaya jemaah dan sebagainya. Ha, perang dah situ tu. Nah, nafsu kita ni, nak zikir kau, baca Quran kau, nak pergi makan, kita kopi selalu. Kita perang dah belak-belak. Tiba-tiba kita benar, maka kita buat wirid-wirid, kita baca Quran, kita semayak, sunat isyrak, duha dan sebagainya sebelum pergi makan. Kita perang benar kau tu, alhamdulillah. Kita perang juga dengan apa? Ni, kita kobel ke duit kita ada sama seria. Kita boboh dalam tabung-tabung masjid, kita bui pada ana orang-orang untuk buat menegakkan agama, meninggikan syiar agama Allah. Kita perang dengan duit sama sia kita ada. Kita kobelkan saya kasih kita bakhil kedekut kita tu untuk memenangkan agama Allah contoh. Ha, ni tak lama dah nak perang dengan pen sebatal ni. Oh, dua kali goreh ya. Perang dengan tu pula. Macam-macam perang dah. Maka lepas pada tu Nabi jalan-jalan lagi. Jalan punya jalan lagi, Nabi tengok segolongan manusia hok dihalau kepada oleh para malaikat. Malaikat halau ambak gi pada. Ambak gi pada orang tu pakai ye macam orang panggil lah orang asli. Orang bukan asli lah ni, asli jamin dulu. Jamin gitu orang asli lah ni, canggih dia ni. Astro pada umur dia ni. Canggih dia asal pun. Nah, dulu dia tutup lagu mana depan sikit, belakang sikit, pakai ye dia. Orang asli. Maka Nabi kelih lagu itulah. Dia tutup depan sikit, belakang sikit. Maka dihalau kepada oleh para malaikat macam halal lembu, kambing kepada. Nah, kena halau, kena piak, kena itu, kena apa nak, kena cemeti dan sebagainya. Maka gipada tu disuruh oleh malaikat kutik buah zakum. Nah, maka nak pergi kutik buah zakum. Apa nama buah zakum tu? Buah zakum tu bara api neraka Allah. Ha. Disuruh oleh malaikat pergi kutik buah zakum, pergi ambil. Tak ada ambil lagi buah zakum, acu lebu dah tangan, kih panah. Jatuh bobak-bobak. Daging luruh, ni tangan dia tu. Kih apa? Buah zakum ni panah. Api neraka 70 kali lebih panah daripada api dunia. Nak pergi ambil buah zakum, acu lebu dah tangan. Gak ambil, nak makan bubuh dalam mulut, acu lebu pula ni. Kulit wajah muka dia kih panah. Bibir dia acu habis. Lidah dia tak tahu berapa pecah. Wak masuk dalam mulut, telah makan buah zakum, putus getuh habis. Orang-orang perut, ya Allah, seksa sengoti. Kena kutik makan acu lebu tubuh badan. Gitulah seksa Maka ditanya, wahai Jibril, puak mana lagu tu? Maka ni puakmu, wahai Rasulullah, humakmu, wahai Rasulullah, hak pesen tak bayar zakat. Lagu tu, esok-esok, tak bayar zakat. Jalan punya jalan lagi. Nabi kelih satu puak yang, apa nama ni, ambil gunting. Gunting daripada bara api neraka Allah, dia ambil gunting, dia kerak bibir dia sendiri, dia gunting, dia kerak. Lepas pada tu tak cukup bibir dia, dia kerak pula lidah dia sendiri. Maka kerak bibir takut, kerak lidah dia takut balik, kerak pula. Allah ya Rabbi sakit. Kita tu ketik gigi sikit. Ketik dengan gigi lidah kita sikit je, tubik air mata dah mengalir, sakit ni kerak. Ni kerak lagu mana sakit, wallahu alam. Dia kerak sendiri. Bibir dia gunting dia. Dia gunting bibir. Dia gunting lidah dia. Takut balik, dia kerak lagi. Gunting kali pertama sakit dah. Gunting kali kedua, kohor bertambah-tambah lagi sakit. Maka ditanya, maka dijawab oleh Malaikat Jibril, ni golongan yang sebar fitnah. Ingat molek. Jangan duk sebar fitnah ni, duk nguduh orang, duk kata orang tu gitu, orang tu gini, duk kecek bak orang. Kalau tuai dia marah, maka dinamakan ane fitnah. Ane kita fitnah dia. Ada hak tu mengopak minta maaf. Fitnah ni dia sebar barang hak tak betul, barang tak sebenar pada diri seseorang.
Dia buat fitnah. Maka esok-esok gunting lidah dengan bibir dia daripada gunting yang api neraka Allah. Nabi Jalal pula lagi, Nabi Kelih, segolongnya manusia yang ada kuku, bukan kuku biasa, kuku daripada tembaga yang panjang, tiba-tiba dia kekang, dia cakar muka dia sendiri, jatuh daging-daging muka, terpecik darah wajah dia sendiri. Dia kekang muka, tak cukup dengan muka, dia kekang pula dada. Takut semula, kekang pula. Takut semula, kekang pula. Gitulah kejaya dia, sama-sama. Maka ditanya, Jibril kata, tu makmu, hai Rasulullah, hak pesennya, pesen mengupak. Kecek hau ke, mengupak. Buat tupak, hak tak ada bucu. Dia kata, orang gitu, gini, dia mengupak. Kata, dia dengar dia marah, mengupaklah tu. Kawai royak bagai betul. Hak betul tu, mengupak. Kalau hak tak betul, tu fitnah. Kita royak. Kita gelar kalau dia marah kalau dia dengar, maka tunggu pak. Maka esok-esok kuku tembaga tumbuh di kuku dia sendiri, dia akan kekang muka dan dada. Sakit tak boleh nak royak lah. Tumbuh balik buatlah pula. Maka Nabi jalan-jalan lagi, Nabi Kelih, orang makan daging mentah. Ada daging yang masuk, tak kira lah black pepper kau. Tiga rasa kau, daging hok sedap, gula kawah kau contoh. Tiba-tiba dia pergi makan hok bau busuk. Maka Jibril ditanya oleh Nabi, puak mana tu? Ni orang hok makan luar. Makan luar tak boleh, kau makan luar? Tak. Makan luar maksud dia, ada pasangnya masing-masing dah rumah. Tapi dia pergi zina, langgar pelacur, gigolo dan sebagainya. Tu esok-esok lagu tu, makan daging busuk. Allah, daging busuk biasa. Tak, bukan busuk biasa-biasa tak. Ni sekso ni. Ne, bukan setakat busuk masih lid belakang. Ne, tong sapu happy cabby. Busuk lagi lebih pada tu. Ne, kalau letaklah baju ahli neraka, kata Allah, kata Nabi, tok sikitnya. Kalau kih panahnya bakar habis. Kih panah. Lepas tu kalau nak kata bau, ne, tok lalu makan belakang. Suruh dunia. Walaupun sikitnya. Ne, nanuh kau gapo ahli neraka, tok atas muka bumi. Nak ayaknya, busuk berdoa. Tu seksa Allah. Kena pahal lagu tu. Bukan biasa-biasa. Itu orang zina. Lagi Nabi Kelih, Nabi Kelih ke apa nama, orang pikul kayu api, tiba-tiba terjatuh sembes suku lenyik dengan kayu yang dia pikul kih berat berdoa. Tiba-tiba dia bangun tu, ingat kau nak buai kau orang ni yang dia pikul atas belakang berat tu suku jatuh. Tiba-tiba dia pergi kutik kayu lain pula, tambah pada bekas yang dia pikul saat ni. Kau banyak, kau berat. Dia akak, tak ada apa-apa, lenyik uik, keping uik dalam bahasa kita dia. Dia kau tambah. Puak mana tu? Orang yang tak tunai amanah. Amanah tu pakai nak pergi belakang. Jawab teh tu, jawab teh ni. Ambo ni oleh pala, hatu oleh pala. Kih nak soho, nak masyhur, nak kemegahe, nak glamour, nak nama, macam-macam lah. Orang kih nak nama, maka sanggup dia pergi ni tanggungjawab tu, tanggungjawab ni. Sedekah dia tu bukan ahli, dia tu tak layak, dia tu tak ada ke apa ni kemahiran. Tiba-tiba kih nak soho, pergi go tu, pergi go ni. Jadi selerok tabuk habisnya. Sebab dia bukan ahli, maka rosak. Maka Nabi kata, tunggulah sa'ah, iaitu kehancuran kiamat. Kih gapo orang pergi sesuatu, jawatan bukan ahli. Itu akhir zaman memang kau banyak lah. Dia tak pandai kau satu, tiba-tiba pergi pergi. Esok-esok lagu tu lah, pikul kan kayu. Tak rok, tambah lagi hak lain. Banyaklah Nabi Kelih pada Malik Isra' Mi'raj. Lebih kurang dicerita dalam kitab Kifayatul Muhtaj, 20 cerita. Lebih kurang. Amat tak saya sebut belakang lah. Tak ada dah kita. Kat tu je. Banyak cerita hak Nabi Kelih. Digambarkan bagi diri Nabi supaya cerita kita. Nabi Kelih azab lagu tu, kelebihan bagi orang taat, azab bagi orang celaka, orang tak dengar kata Nabi Kelih. Nabi Kelih supaya cerita kepada kita. Allah Ta'ala wipelihak bagi diri Nabi supaya cerita kepada kita umat, supaya kita berhati-hati dengan benda ancaman yang Nabi Kelih, supaya kita tak terjatuh, tak terbuat barang yang Tuhan marah. Lagu tu sebenarnya bukan dengar saja-saja buat halwa telinga, bukan gitu. Cerita kita dengar sirah Nabi ni untuk kita dengar ambil pengajaran.
Barang hak Tuhan marah kita pakak tinggal. Barang hak Tuhan suruh kita pakak buat, kita pakak tomok, kita pakak nak jadi juru. Ha lagu tu sebenarnya bukan dengar semata-mata Isra' Mikraj ni ya bodoh lagi kita dengar ne. Oh kita ya bodoh lagi. Dok dengar Isra' Mikraj. Bukan dengar saja bahkan kita nak ambil pengajaran demi pengajaran. Maka banyak lagi lah cerita Nabi diberi dipanggil orang sebelah kanan, sebelah kiri. Nabi kelih rupa dunia. Ana rupa siapa? Orang tino tua, pokok tujuh dah kalau bahasa kita. Ayatnya tua dah homo dunia. Nak tunggu ana kehancuran. Ana nyanyuklah bahasa kita kan. Nenek, bukan musim dia pun ada buah tu. Nenek, musim kemarau hujan. Musim hujan kemarau macam-macam kita kelih. Tepat hak tak ada gempa bumi, ada gempa bumi. Tepat tak ada putih beliung, jadi ada putih beliung. Jadi habis. Seolah-olah ni nyanyuk dunia betul sengotilah. Nabi kelih malam Isra' Mikraj 1000 tahun yang lepas dah. Macam orang tino bokok tu tujuh dah umur dunia. Macam-macamlah iblis panggil Nabi gitu gini tapi Nabi tak layak bakal tu. Kalau Nabi layak kau berat lagi umat-umat Nabi terikut-terikut dengan Nasara, Kristian, dengan Yahudi, dengan puak-puak iblis Tuhan, puak-puak Tuhan marah. Setara Nabi tak layak pun ramah mana dah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terikut-ikut dengan akhlak pei perangai puak-puak Tuhan marah macam ya Kristian, macam Yahudi, laknatullah, puak-puak setan. Ramah dah terikut tu Nabi tak sahut. Kalau Nabi sahut, koholah ramah lagi. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan kita jaga diri kita jangan terikut-ikut dengan akhlak budi pekerti pei perangai orang Tuhan marah. Kita duk baca sok modah ke dalam Fatihah kita tu bukan jalan hak mu marah, bukan jalan hak sesat iaitu Yahudi dan Nasara. Maka siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Siapa situ malaikat gicocoh batangi dia tu di batu besar. Maka blubeh batu wak tambak borok dia naik sana. Hak Nabi naik. Borok tu kita kata gak kalau tak tambak pun tak lari dah sebab dia kenal dah siapa Nabi. Tapi nak ajak kita umat sebelum nak tawakal pada Allah, Nabi suruh tambak dulu, ikat dulu. Rumah kita nak tinggal, kocilah sikit sebanyak. Motor kereta kita nak tinggal, kocilah sikit sebanyak. Wak sebab. Nah, kalau demo nak ambil juga tu cerita lainlah. Kita tawakal sebelum tawakal ni buat usaha sikit sebanyak. Borok pun ditambah. Lepas pada tu Nabi naik atas Masjidil Aqsa, Nabi semaya atas itu masjid dua rakaat dengan Jibril. Lepas tu Jibril sendiri komat. Lepas pada tu Nabi kelih Allah ramanya puak mana wahai Jibril tengok lik belakang. Rupa-rupanya ruh para Nabi, ruh para Rasul turun nak semaya sekali dengan Nabi, nak beri sokongan moral bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nak ngadap Allah. 124,000 orang Nabi. Ramalah pakak mari belaka pada malam tersebut, pada malam sebelum Nabi naik Mi'raj mengadap ambil semaya. Nabi ditarik tangan oleh malaikat Jibril tak di mihrab depan mihrab. Maka Nabi jadi imam semaya kepada ruh-ruh puak-puak nabi-nabi. Sebelum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas semaya Nabi tu masing-masing dia tasbih pada Allah, dia puji, dia munajat pada Allah. Siapa giliran Nabi kita, dia pun puji juga, munajat juga bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Nabi Ibrahim kata dengan sebab ni wahai Rasulullah demo lebih. Tekih ke apa munajat Nabi tu comel kepada Allah Subhanahu wa taala lepas semaya dia tu. Tu cerita panjanglah. Sebelum Nabi naik ke langit pertama, siapa langit ketujuh, Mustawa Hadrat Kursi Arash, Sidratul Muntaha, siapa kau cerita ambil semaya dan sebagainya. Lepas tu Nabi turun semula balik kepada Masjidil Haram. Tu cerita panjang, mungkin ustaz-ustaz lain akan setuh lah. Ambo tak ada dah kat ni dah. Kalau nak naik atas langit takut tak ada nak turun.
tengah malam. Bukti kat ni insya-Allah. Insya-Allah ada masa kita jumpa semula. Amin, minta maaf banyak. Mudah-mudahan gapo kita dengar ni sebenar Isra Mikraj ni tetap semayel lah. Kita pakat jaga semayel. Kalau semayel comel belaka muka lain. Sebab mula-mula sekali semayel dihisap, dihitung oleh Allah. Kalau semayel ada masalah, hak lain buat masjid 10 butir sekalipun dia sorang buat masjid. Tapi semayel tak jadi, rosak punah, maka punah juga amal lain. Kigapo mungkin jadi riak, mungkin jadi ujuk nak sahur ukit-ukit. Ha, tu kigapo semayel tak betul. Kalau semayel betul, dosa ni nak buat pun tawa lembah. Tak wehi dah, tak minat dah dosa. Tu tanda Tuhan terima semayel. Kalau lah semayel dah 50 tahun, 70 tahun, tiba-tiba buat nak minat lagi, buat dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, cek semayel tak apa betul. Pakat jaga. Kalau atas muka bumi tak boleh cegah dah tuai dia, nak harap semayel lagu tu dalam kubur, jangan dah harap. Nak harap lagu mana? Semayel yang boleh tegah tuai dia, tegah tuai dia daripada buat jahat. Tu semayel yang berkualiti. Nabi kata, mu semayel sebagaimana aku semayel. Maka kita ikut Nabi cara baca, cara perbuat, supaya semayel kita jadi. Dia semayel jadi, insyaAllah tak minat dah kita bagi kepada maksiat. Tawih hebat dah. Kalau tak minat lagi, tu tanda semayel kita tak apa-apa nak jadi. InsyaAllah kita pakai baiki dah. InsyaAllah ajar anak-anak kita suruh semayel umur 7 tahun, umur 10 tahun tak semayel. Bolehlah kohok-kohok pihak dan sebagainya tu ajaran agama. Mudah-mudahan kita pakai jaga semayel insyaAllah. Itulah parti cerita Isra' dan Mi'raj semayel. Naya besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alina haqqa haqqan wazukna tiba'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami benar-benar itu benar supaya kami dapat membuatnya, ya Allah. Wa arina batilan batilan wazukna tinabah. Dan tunjuk kami benar salah itu salah supaya kami dapat meninggalkannya, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkat kami dalam bulan Rajab. Tolong berkat kami dalam bulan Sya'ban. Tolong sapa kami semua dalam bulan Ramadan nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.